Selamat pagi, singa waktu. Saudara Lun, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ketua Kadin Aceh Makmur Mudiman dan Kepala SKPA menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat saat pertemuan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh Senin 5 Agustus. Dalam pertemuan itu, Pradeep Kumar Rawat membicarakan beberapa hal terkait rencana kerjasama antara India dengan pemerintah Aceh. Salah satunya pengembangan daerah perbatasan seperti kawasan Andaman yang letak geografisnya tak begitu jauh dari Aceh. Traditional Aceh window house. It's called pintu Aceh. Sektor budaya, pendidikan dan beberapa hal lainnya termasuk soal rumah sakit juga turut dibicarakan. We discussed many sectors, starting from the softer sectors like culture, budaya, education, pendidikan, dan pariwisata, dan sumber daya manusia. These are very important parts for economic development. Then we also discussed about economy, particularly trading in goods. We also discussed about how to enhance our cooperation in infrastructure. Duta apa konsulnya tertarik tapi duta besar nggak mau kayaknya. Terus dia akan lihat dulu ya, akan lihat dulu, tapi dia lebih tertarik bangun rumah sakit di Sabang. Nah, dia mau bangun rumah sakit full investasi, rumah sakit yang relatif kecil, harganya terjangkau, harga pelayanannya, dan dia full investment, tapi dia minta tenggang waktu ada masa yang dia kelola gitu. Sesudah itu baru serangan di Indonesia. Tapi itu kan normatif deh. BOT ya. Jadi itu, tapi bagi kita saya pikir akan banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Saya yang tertarik bagaimana dokter kita bisa ambil spesialis dan konsultan di India karena murah. Kemudian melanjutkan dulu. Dulu kawan-kawan Pak Fajri di PU ini kan pernah selain ke Delft, masalah sumber daya air, ya. Tapi sekolahnya juga ke India, kayak Muradi gitu. Benar, tentang dam, tentang irigasi itu, India sama baiknya dengan Belanda sebenarnya. Dan sekolahnya kan murah, mungkin satu orang ke Belanda bisa tiga orang ke India mungkin. Nah, saya mungkin akan jajaki itu dulu. Tapi yang terpenting, kawan-kawan wartawan, orang duta besar ini kayaknya mau konkret dan cepat gitu. Nah, itu bagian yang saya suka karena selama ini kan habis ini mengapa. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.